Halo guys, aku adalah Ansel. Sekarang aku akan mereview mainan kereta ini. Mainan kereta ini mereknya adalah Tomica. Tomica itu adalah merek dari Jepang. Nah, sekarang ayo kita buka. Nah ya, sekarang kita buka ya. Oke. Ini dia keretanya. Nah, keretanya ini mirip dengan asli ya, seperti kereta KRL Jabodetabek. Ini mirip banget. Nah, tetapi ini adalah kereta dari Jepang ya, bukan kereta yang ada di Indonesia. Kereta, roda kereta itu seperti ini, kayak gini nih, supaya gampang belok. Nah, kereta. Nah, kenapa dinamakan kereta KRL? Karena di atas itu ada kayak listriknya. Nih keretanya. Nih, keren gak guys? Tuh, mirip sama yang asli nih. Mirip banget, gak ada beda-bedanya. Makanya ini merek dari Jepang. Memang guys, Jepang itu mainannya tuh bagus. Bagus, makanya sampai dibanderolnya mahal ya. Nah, sekarang saya akan taruh mainan kereta ini bareng teman-temannya dulu ya. Dadah. Dush. Nah, aku sekarang kembali lagi nih di sini. Nah, ini adalah seluruh koleksi Tomica aku ya. Ada banyak banget sampai berlebihan ya. Nah, kereta ini akan saya taruh di sini ya. Ini emang tempat khusus Tomica. Ya. Jadi, dia tuh ada kayak ruang-ruang kecil untuk mobilnya. Nah, sekarang saya akan mainin keretanya dulu ya. Dadah!